Pemirsa, Ramadan tinggal sepekan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta pemilik usaha kuliner agar tutup pada siang hari. Namun permintaan MUI tersebut justru menuai polemik. Beberapa pihak bahkan mengkritisi ajakan tersebut. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta pemilik usaha kuliner seperti restoran, kafe, rumah makan, hingga warung kopi di wilayahnya tutup pada siang hari selama bulan Ramadan. MUI juga meminta para pengelola dan pengusaha tempat hiburan malam menutup sementara aktivitas usahanya selama bulan puasa tersebut. Namun permintaan MUI Bekasi terkait penutupan tempat makan justru banyak mendapat kritikan. Salah satunya dari komedian Panji Pragiwaksono. Panji mengajak masyarakat mengkritisi permintaan MUI Bekasi yang dianggap tidak esensial dengan ibadah puasa Ramadan. Panji juga mengatakan bahwa ibadah puasa seharusnya tidak terganggu dengan keberadaan rumah makan dan aktivitas orang makan di siang hari. Terkait polemik tersebut, MUI Kabupaten Bekasi belum memberikan respon. Namun MUI Kabupaten Bekasi juga meminta umat Islam agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama menjalankan ibadah Ramadan, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir.